Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'zanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, thalibul ilmi, mempelajari agama Islam atau mempelajari ilmu syar'i yang merupakan salah satu pokok dari kewajiban yang telah dibebankan kepada setiap muslim, demikian pula muslimah. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Terlebih yang menjadi kewajiban kita adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang diperintahkan untuk dilaksanakan, maka tentu ini membutuhkan ilmu sehingga ibadah tersebut dilaksanakan dengan benar sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan sesuai dengan tuntunan atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian insyaallah taala di pertemuan ini kita akan menyambung atau melanjutkan babu al-jumu'ah, ya, masih di kitabus shalah dan masih atau baru masuk di babu al-jumu'ah, bab tentang salat Jumat. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dalil, ya, yang menunjukkan wajibnya pelaksanaan salat Jumat, demikian pula kepada siapa diwajibkan salat Jumat ini, dan juga halangan-halangan yang seseorang itu boleh untuk tidak melaksanakan Jumat, termasuk motivasi dan anjuran untuk melaksanakan salat Jumat dengan hai'ah atau dengan kaifiah yang terbaik. Dan insyaallah kita akan masuk ke apa yang disebutkan oleh penulis. Di sini beliau sebutkan at-tahdzir. At-tahdzir minat tahawuni biha, yaitu peringatan dari meremehkan salat Jumat. Peringatan yang tegas dan keras. Karena at-tahdzir itu dari kata hadzar, yuhadziru tahdzir. Peringatan yang keras, nasihat yang keras dan tegas, ya, sebab nasihat itu ada tingkatan-tingkatannya, ya, mulai dari lemah lembut, kemudian sedang, sampai kepada yang tegas dan keras, itu untuk mereka yang batu telinga, ya, maka dikasih keras sedikit, itulah disebut dengan tahdzir, ya. Tahdzir bagi mereka yang meremehkan tentang pelaksanaan sholat Jumat. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Keduanya, yakni Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala a'wali mimbari," di atas mimbar. Ya. "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at." Hendaknya manusia atau suatu kaum benar-benar berhenti
benar-benar berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, dari meninggalkan sholat Jumat, atau la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati mereka, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati mereka, summa la yakununna minal ghafilin, dan akhirnya mereka termasuk manusia yang ghafil, manusia yang lalai. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan selainnya. Hadith yang sahih. Hadith ini berisi peringatan yang sangat keras. Nabi sebutkan layantahiyanna lam taukid nun taukid, yang bermakna sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh. Nah. Dan di sini disebutkan kalau mereka demikian, yakni meninggalkan sholat Jumat, Allah akan mengunci hati mereka. Allah akan mengunci hati mereka. Sampai di sini mungkin ada sebahagian kaum muslimin ya mengatakan kalau cuma dikunci hatinya ya tidak apa-apa. Yang penting tidak dikunci rezekinya. Iya toh. Nah, kan begitu. Kalau cuma hati yang dikunci tidak masalah lah. Ya, padahal sebenarnya Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau hati dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu adalah hati yang keras, hati yang membatu. Ini adalah siksaan atau bencana yang paling dahsyat. Jauh lebih dahsyat kalau hati itu menderita dibandingkan anggota fisik yang menderita. Kalau hati ini menderita, kau tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, iya, kau akan diperbudak oleh hawa nafsu. Engkau tidak akan mengenal kebenaran. Iya, engkau mengetahui ada kebenaran tapi kau tolak. Bahkan engkau menentang kebenaran tersebut. Itu kalau orang yang punya, yang terkunci hatinya, ya. Nah, dan hati itu adalah raja. Dia memerintahkan anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang nampak dari lisan, apa yang nampak yang dilihat oleh mata, dilakukan oleh tangan, dilangkahkan oleh kaki, itu bersumber dari hati. Ya, bersumber dari hati. Musibah yang paling dahsyat ketika hati seseorang itu ya, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mengenal Allah. Ia tidak mengenal penciptanya, tidak mengenal kewajibannya. Iya. Dan yang seperti ini, kalau ada manusia di dunia seperti itu, walaupun di KTP-nya Islam tertulis, dia hakikatnya lebih rendah dibandingkan bahaim. Iya, lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Kenapa? Sebab binatang ternak yang ada di kepalanya itu adalah makan dan kawin. Iya. Itu saja. Iya. Nah, kalau tidak makan, kawin. Sudah kawin, makan lagi. Iya. Itu binatang ternak. Iya. Bagaimana dia makan, bagaimana anak-anaknya makan, sudah itu dia kawin, itu saja. Binatang ternak begitu. Lihat saja binatang ternak. Apa yang dipikirkan? Ada ibadah? Tidak ada. Iya. Nah, orang yang hatinya terkunci, tertutup, subhanallah, yang dia pikirkan, bagaimana dia bisa isi perut dan di bawah perut. Itu saja. Mulai dia bangun, matanya terbuka, yang dipikirkan itu bagaimana mengisi yang ada di perut dan yang di bawah perut sampai dia tidur, bahkan mimpinya pun terkait masalah itu. Tidak ada ibadah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu musibah atas musibah ketika hati seseorang terkunci. Ya, makanya jangan dibilang wah cuman hati yang terkunci, justru itu yang paling berbahaya. Ya. Nah, orang kafir Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah menutup hati mereka. Kalau Allah menutup hati mereka, apapun dan siapapun yang memberikan nasihat tidak akan mempan. Ya, tidak akan mempan. Ya, seandainya ada
malaikat turun dari langit memberikan nasihat kepada dia, tidak akan mempan kalau hati sudah tertutup. Ya. Nah, ini peringatan yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, itu bagian daripada meninggalkan ibadah wajib, ibadah salat. Ya. Bagian daripada meninggalkan ibadah salat. Iya, dan itu adalah dosa besar. Iya, belum lagi itu dikunci hatinya, dia juga terjatuh dalam dosa besar. Walaupun tidak ada kafarah atau denda untuknya, tapi dia wajib bertobat dengan taubatan nasuha dan memenuhi 5 syarat taubat. Ya, tidak hanya sekedar dia mengatakan saya taubat, tidak. Ya, dia mesti memenuhi syarat-syarat taubat sebab yang dia lakukan dosa besar. Beda kalau yang dilakukan dosa kecil. Ya. Yang dilakukan dosa kecil, dia lakukan sholat, puasa, sudah menghapus dosa kecilnya. Dia berbuat baik, dia membantu, dia ta'awun, sudah terhapus dosa kecilnya. Tapi kalau dosa besar, tidak akan diampuni sebelum terpenuhi syarat-syarat taubat. Ya. Tidak akan diampuni sebelum terpenuhi syarat-syarat taubat. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan kita main-main dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan itu hukumnya wajib. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengunci hati kita sehingga akan sulit kita menerima kebenaran. Ya. Kita akan berdalih kiri kanan untuk melegalkan apa yang sebenarnya ilegal. Ya, apa yang sebenarnya ilegal tapi kita membuat hilah kiri kanan supaya itu menjadi menjadi legal, padahal sebenarnya ilegal. Iya, orang yang hatinya mati, subhanallah. Iya, dia akan ditunggangi oleh hawa nafsunya. Iya, yang menjadi imam itu adalah hawa nafsunya. Dan tidak akan bisa seseorang istiqomah di atas agama kalau hatinya belum istiqomah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima hatta yastaqima qalbuhu." Tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa lurus keimanannya seorang hamba kalau hatinya, kalau apa namanya, sampai hatinya itu istiqomah, sampai hatinya lurus. Maka yang paling pokok itu sebenarnya adalah hati. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, ya, saluhat al-jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh pasti akan menjadi baik. Ya, wa idza fasadat, fasada al-jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini rusak, tidak beres, semua anggota tubuh akan tidak beres. Ala wa huwal qalbu. Itulah al-qalbu. Ya, olehnya para ulama, ya, mereka menyebutkan al-qalbu atau hati ini ibaratnya raja. Dia yang memerintah mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Dia yang memerintah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang keluar dari lisan berupa kebaikan dan seterusnya, itu melambangkan hatinya. Ya. Apa dari pandangannya yang apa namanya, yang liar dan seterusnya, itu juga melambangkan hatinya. Kemana dia melangkah, itu melambangkan apa isi hatinya. Apa yang condong dalam hatinya. Ya. Demikian pula apa yang dia pegang, apa yang dia sentuh, itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Ya, maka semakin rusak itu hati, maka semakin tidak beres dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi kalau sampai hati tersebut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Kemudian hadis yang kedua, An Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yakhlifuna 'anil jumu'ah. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka yang yatakhallafuna fi al-jumu'ah, mereka meninggalkan salat Jumat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka? Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin-nas. Sungguh-sungguh saya ingin untuk memerintahkan satu orang mengimami manusia. Ya. Summa, lalu aku, kata Nabi, ya, summa ahriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ah buyutahum.
Lalu aku, kata Nabi, mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku pergi ke rumahnya mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Lalu saya bakar mereka sekalian dengan rumah mereka. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadith yang sahih. Ini juga bukan ancaman sepele. Sampai Nabi SAW mengancam akan membakar rumahnya. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang Muslim itu ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya. Tapi kenapa sampai Nabi SAW hendak membakar rumahnya? Itu kan bagian dari harta. Itu kan bagian daripada harta. Itu menunjukkan itu ada cabang kekufuran di balik itu. Ada cabang kekufuran. Sebab orang yang meninggalkan sholat, apalagi itu dia berkeyakinan bahwa saja itu tidak wajib, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Sampai berpendapat bahwasanya atau berkeyakinan bahwasanya itu tidak wajib. Sekaligus ini peringatan bahwasanya meninggalkan sholat itu bukan perkara sepele. Bukan perkara sepele, bukan perkara main-main. Nah, itu harga diri seorang Muslim. Harga diri seorang Muslim itu sholatnya. Kalau dia tidak meremehkan itu sholat, dia tidak punya harga diri sebenarnya. Dia tidak punya harga diri kalau dia meremehkan sholatnya. Apalagi kalau tinggalkan sholat, tidak ada harga dirinya. Sebab dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuannya dia diciptakan. Kalau dia tidak melaksanakan tujuan itu, kembali kepada yang saya sebutkan tadi. Apa bedanya dengan binatang ternak? Binatang ternak hidup, makan, kawin, itu juga. Manusia kalau cuma itu di kepalanya, apa bedanya binatang ternak? Bahkan Allah berfirman, balhum adol. Dia lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Kenapa? Seharusnya dengan akal yang Allah berikan kepadanya, dia bisa berpikir dengan baik. Binatang ternak cuma punya otak, tidak bisa apa namanya berpikir. Adapun manusia, ada otaknya, ada akalnya, bisa berpikir. Lebih mulia. Tapi kalau cuma itu yang ada di kepalanya, yang perut dengan yang di bawah perut, subhanallah, apa bedanya dengan binatang ternak? Olehnya jangan sepelekan jemaah sekalian. Itu harga diri kita. Apapun dan siapapun kita, apapun status yang kita sandang, dan siapapun diri kita, selama kita Muslim, selama kita mukmin, jangan pernah meremehkan sholat, apalagi sampai meninggalkan ibadah sholat. Kemudian hadits yang ketiga, an Abil Ja'ad Ad-Dhamiri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ja'ad Ad-Dhamiri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha jum'ain tahawunan biha taba'a Allahu ala qalbihi. Siapa saja atau barang siapa yang meninggalkan tiga Jumat, yang meninggalkan tiga Jumat, tahawunan biha, disebabkan dia meremehkan, dia memandang enteng masalah sholat Jumat, bukan dikatakan dia meyakini akan tidak wajibnya, bukan. Kalau dia berkeyakinan tidak wajib, itu sudah kafir. Itu sudah kafir kalau dia berkeyakinan tidak wajib. Tapi kalau ditinggalkan tahawunan, dipandang enteng itu sholat Jumat. Dia remehkan itu sholat Jumat. Disepelekan itu sholat Jumat. Maka toba Allahu ala qalbi. Allah akan mengunci hatinya. Allah akan mengunci hatinya. Dan sekali lagi, itu adalah musibah yang terbesar ketika hati kita terkunci. Ini hadith diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah, dan ini adalah hadith yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadith yang berikutnya, An Usamata Ibn Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usama bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man taraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin
kataba minal munafikin. Siapa saja yang meninggalkan tiga Jumat tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Siapa saja yang meninggalkan tiga Jumatan, dia tinggalkan itu tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, maka kutiba minal munafikin, dia sudah mendapat stempel sebagai orang yang munafik. Ya, dia sudah mendapat stempel sebagai munafik. Nah, tiga Jumatan distempel sebagai orang yang munafik. Hadith ini, naam, adalah hadith, ya, hadith yang sahih. Naam. Dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimani wa rahimakumullah. Semua hadith-hadith ini mengandung ancaman. Ya, ancaman dan peringatan yang keras dan tegas bagi siapa saja yang meremehkan, menyepelekan, memandang enteng terkait dengan sholat Jumat. Ya, silahkan dia memilih apakah dia dikunci hatinya oleh Allah atau diberikan cap stempel bahwasanya dia munafik. Ya. Nah, dan ini aib. Seorang mukmin, ya, itu aib itu kalau sampai ada tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Ya. Nah, itu aib yang besar. Ya, makanya dulu Umar bin Khattab itu bertanya kepada ya, Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Sebab Hudzaifah bin Yaman itu tahu. Ya, tahu berapa rahasianya Nabi. Nabi banyak menyampaikan kepada beliau nama-nama orang munafik. Ya, nama-nama orang munafik. Umar itu tahu apa namanya? Khawatir sekali jangan sampai namanya ada di apa namanya? Termasuk dalam daftar orang munafik itu. Ya, saking takutnya itu Umar. Ya. Nah, ya kalau manusia di zaman now biar bami. Ya kan? Dipandang itu kalau dibilang munafik, santai saja. Padahal itu aib sebenarnya. Ya, kita sebagai muslim itu punya harga diri, punya kemuliaan. Ya, kalau dikatakan munafik, waduh, itu tidak bagus sekali. Sangat-sangat tidak bagus. Itu mencederai keimanan kita, mencederai keislaman kita. Ya. Nah, dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk mendeteksi mereka yang munafik itu tadi terkait dengan perintah-perintah Allah. Ya. Terkait dengan perintah Allah, apakah mereka tidak laksanakan dalam keadaan tidak ada halangan ataukah dilaksanakan tapi asal-asalan. Ya, dilaksanakan tapi asal-asalan, yang penting yang misalnya salat, yang penting salat. Ya, seperti disinggung dalam Al-Qur'an, ya. Yaqumuna qusala, dia berdiri dalam keadaan malas. Ya, la yadhkurunallaha illa qalila, dalam salatnya dia tidak ingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Nah, kecuali sangat sedikit sekali. Dan ini aib sekali lagi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk kemunafikan. Nah, dan ini sekali lagi peringatan yang tegas dan keras terkait mereka yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun kalau itu alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti misalnya apa? Safar atau perjalanan, kemudian apa? Sakit? Iya, sakit. Nah, kemudian? Oh iya, yeah. dia langsung berubah status jadi hamba sahaya atau berubah status jadi perempuan misalnya toh. Langsung tidak wajib itu dia. Yeah, siapa tahu ada yang awalnya laki-laki, supaya saya tidak wajib Jumat ini, ganti status jadi perempuan dululah. Ya, yeah. Nah. Tayib. Atau mereka yang terhalang oleh hujan yang deras. Ya, yeah, terhalang oleh hujan deras. Ini misalnya hari Jumat. Ya, kalau kita tembus ini hujan, otomatis kita akan basah kuyup. Ya, kalau basah kuyup itu sudah halangan itu. Ya, kenapa sampai dikatakan halangan? Sebab apa yang kita pakai ini itu mengganggu ya, konsentrasi dan khusyuk kita dalam sholat. Ya, nah, dan itu sudah halangan. Tapi kalau kita punya payung seperti payungnya orang yang kafe-kafe itu,
ya. Misalnya punya payung KPKP itu kan biar kena angin apa itu tidak akan goyah itu. Nah, itu bisa saja. Iya, kita pakai itu. Iya. Tapi iya, asalnya itu sudah halangan. Termasuk disebutkan oleh para ulama lumpur yang tinggi. Lumpur yang tinggi misalnya musim hujan. Ya, musim hujan. Kemudian becek. Kalau untuk akses ke masjid itu banyak lumpur. Iya. Kita jalan pelan-pelan dan bisa membuat kita punya apa namanya? Pakaian itu kotor dan seterusnya. Itu juga halangan. Iya, itu juga halangan. Tapi kalau kita bisa tembus itu dengan baik dan tidak ada masalah, iya, itu bukan halangan. Nah, sehingga kesimpulannya, iya, kalau itu uzur atau halangan yang dibenarkan oleh syariat, maka gugur kewajiban Jumatnya. Tetapi kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur tidak gugur. Ya. Dia tidak Jumat tapi wajib melaksanakan sholat duhur. Nah, taib. Sebagaimana ketika tiba-tiba khatib berhalangan, ya, dan tidak ada satupun mau jadi khatib atau ditunjuk jadi khatib, ya, walaupun didorong, walaupun didatek telinganya tidak mau jadi khatib, akhirnya semuanya sholat duhur. Ya, ini semuanya sholat duhur. Mau dia, tidak ada khutbah Jumat. Ya, nah, walaupun dikasih buku, ya, dia sudah berdiri tapi sudah mulai bergetar ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kemudian sudah mulai menetes, ya. Bukan cuma keringat, ya. Keringat dingin, keringat panas sampai kencing juga sudah mulai. Ini turun. Sholat duhur kalau begitu, ya. Nah, sebab memang berhalangan, ya, berhalangan. Nah, ini bagi ihwa-ihwa yang sudah senior, ya. Apa standar seniornya? Ya, ada teman bilang standar senior itu jenggotnya sudah panjang dan putih, ya. Itu standar senior itu, ya, siap-siap biasakan berdiri di depan umum, ya. Nah, kalau perlu baca apa yang antum sudah tahu, ya. Antum tidak pernah lihat bagaimana para masyih, ya. Itu sudah profesor, doktor, masih baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nas, itu profesor doktor, ya, enggak usah malu-malu, ya. Nanti di atas ingat al-hifdhu khawan, hafalan itu pengkhianat. Entah sudah hafal pas di atas, ada temanku di bawah, lupa, ya toh, nanti, ya. Nah, nanti juga disampaikan kepada pengurus masjid di sini, ya, tentang teman-teman ini yang sebenarnya sudah bisa khatib, cuma dia malu-malu kucing. Ya, enam, ada itu biasanya suka tak sandar-sandar dia di tembok. Enam, atau sembunyi di balik apa namanya? Di balik itu, peralatannya apa segala macam. Sebenarnya bisa itu, cuma malu-malu kucing kasihan. Iya, enam, namanya malu-malu kucing, dia belikan sapu lidi, langsung berani tuh. Nah, taib. Jadi kalau tidak ada khatib, otomatis sholat Jumat. Otomatis sholat duhur. Ya, sebab salah satu rukun daripada sholat Jumat adalah, ya, adanya khutbah Jumat. Nah, taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya, waktuha, waktu pelaksanaan Jumat. Kapan waktu pelaksanaan Jumat? Waktu pelaksanaan Jumat, sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat, itu sama waktunya dengan waktu zuhur, ya, sama waktunya dengan waktu zuhur, ya. Nah, yang diperselisihkan kapan mulainya, kapan mulai masuknya Jumat, kapan mulai orang bisa melaksanakan Jumatan, apakah persis sama dengan waktu zuhur atau sebelumnya, ini diperselisihkan. Tapi kalau dikatakan habis waktu zuhur, habisnya Jumat itu. Itu disepakati oleh para ulama. Kenapa sampai mereka berbeda pendapat demikian? Sebab ada hadis-hadis yang menyebutkan terkait masalah itu. Iya. Di sini disebutkan pertama hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Abu Daud dan juga Imam Tirmizi dalam sunan mereka, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu syams." Bahwasanya di antara kebiasaannya Nabi
Ya, di antara kebiasaan Nabi, beliau melaksanakan sholat Jumat ketika matahari sudah condong. Paham sudah condong? Sudah condong artinya matahari bukan pas di tengah-tengah langit, tapi sudah condong ke arah barat. Itu namanya condong. Ya. Nah, karena kalau pas di tengah-tengah, itu waktu terlarang untuk sholat. Ya, waktu terlarang untuk sholat. Waktu masuknya duhur ketika sudah tidak tepat di tengah langit, sudah agak ke barat sedikit, baru masuk waktu duhur. Nah, dan itu sama dengan waktu Jumat. Sebab pengakuan Anas bin Malik, di antara kebiasaan Nabi, beliau sholat ketika matahari sudah condong. Ya. Nah, dan itu masuk waktu duhur. Ini ya, hadith yang pertama. Hadith yang kedua, yaitu hadith yang datang dari Jabir. Ya. Hadith yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu su'ila. Beliau pernah ditanya, mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jumu'ata. Kapan kebiasaan Nabi salat Jumat? Iya, ini Jabir ditanya. Kalau tadi Anas bin Malik yang menyampaikan. Ya, ini sahabat yang lain namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, kana yusalli. Ya. Beliau melaksanakan salat, salat Jumat. Summa nadhhab. Setelah salat Jumat, kami pun pergi ila jima ila jamalina, ke apa? Ke unta-unta kami. Ya, fanarihaha hina tazulu syams, dan kami membuat istirahat unta-unta kami ketika matahari sudah condong. Ketika matahari sudah condong. Paham maksudnya ini? Ini menunjukkan bahwa Nabi pernah sholat Jumat sebelum matahari condong. Sebab ketika matahari sudah condong, beliau sudah selesai sholat Jumat. Ya, beliau sudah selesai sholat Jumat. Ini hadith, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tentu hadith yang sahih. Di sana ada hadith yang lain dan itu lebih sahih lagi sebab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan itu ada di dalam dalam Al-Umdah atau Umdatul Ahkam. Hadits Salamah bin Aqwa. Hadits Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jumu'ah. Summa nansalib. Ya. Summa nansalib. Kata beliau, Salamah bin Aqwa pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Kemudian nan salif, maksudnya selesai salat Jumat, ya, la nastati', ya, an najid ma yadillu, apa ini lafadznya? Afwan, saya enggak lupa lafadznya. Wa laysa lil haytaini dhillun nastadhillu biha. Ya, kata Salamah bin Aqwa, ketika summa nan salif, kami selesai salat Jumat, ya, walaysa lil hitan, tidak ada dinding, tidak ada kami dapati dinding. Hitan itu dinding. Tidak ada kami dapati dinding yang kami bisa berteduh dari bayangannya itu dinding. Ya, paham maksudnya? Maksudnya, ya, kalau belum ada bayangan itu menunjukkan matahari belum condong, ya, begitu. Nah, Salamah bin Aqwa salat bersama dengan Nabi. Selesai salat, iya, biasanya para sahabat pulang ke rumahnya itu sambil jalan cari bangunan yang pasti ada bayangannya. Nah, di situ mereka lewat. Nah, ini pengakuan Salamah bin Aqwa, iya, laisa lil haytani dhillun ya nastadhillu biha. Kami selesai sholat Jumat tidak dapat itu bayangan tembok yang kami bisa nastadhillu, kami bisa bernaung di bawahnya. Menunjukkan bahwa ketika itu matahari belum condong. Nah, oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal atau di mazhab Hanbali itu berpendapat bahwasanya ya, waktu pelaksanaan sholat Jumat itu bisa di awal. Ya, bisa di awal berdasarkan hadith-hadith tadi. Ya. Nah, tidak semesti itu sama dengan waktu ketika matahari tergelincir. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama
Dan itu yang paling banyak Nabi SAW lakukan adalah melaksanakan sholat Jumat itu sama waktunya dengan waktu sholat duhur. Itu yang paling utama, itu yang paling banyak Nabi lakukan. Ya. Dan mungkin di satu kondisi atau satu keadaan kita boleh laksanakan sebelumnya. Ya. Nah, Syekh Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu taala itu memberikan contoh. Misalnya ketika panggilan jihad sudah ada. Ya, panggilan jihad sudah ada. Sementara ini waktu Jumat, kita mesti laksanakan salat Jumat. Ya, maka ketika itu boleh dipercepat, jangan nunggu sampai terbenam, jangan nunggu sampai tergelincir matahari. Nah, itu ya yang beliau sebutkan sebagai perbandingan, sehingga kesimpulannya untuk waktu Jumat yang paling afdal, yang paling utama adalah ketika matahari telah condong sebagaimana waktu duhur. Itu yang paling utama, itu yang paling afdal, itu yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tapi boleh sebelumnya, ya, boleh sebelumnya. 6. Bahkan di mazhab Imam Ahmad, ya, itu asal matahari sudah agak meninggi, ya, masuk waktu duha itu sudah bisa nih. Kalau di mazhab Hambali. Ya. 6. Kenapa sampai berpendapat itu? Salah satu dalilnya hadis yang kita sebutkan tadi. Dua hadis itu jadi dalil. Ya, dalil yang lain apa? Al-Jum'ah Idun. Yang namanya hari Jumat kan Id. Ya. Hari Jumat kan Id. Nah, kalau hari Id yang kita lakukan apa? Salat itu kapan? Apakah menunggu sampai tergelincir matahari? Kan tidak. Makanya dalilnya di mazhab Hambali atau dalilnya Imam Ahmad bin Hanbal itu demikian. Jumat juga Id. Ya. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan itu tentang hari Jumat. Beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari ini, beliau bersabda, "Ma'asyiral muslimin, inna hadzal yaum ja'alallahu lakum 'aidan." Ya, wahai segenap kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian hari ini sebagai Id, hari Jumat. Ya. Nah, jadi itu kesimpulannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita ketahui ini supaya kalau misalnya kita sedang safar atau bepergian suatu tempat, ternyata di tempat itu agak cepat Jumatnya. Ya, belum jam 12 sudah Jumat. Ya, tidak perlu kita langsung mencap aliran sesat. Ya, sebab kita sudah tahu ada hadisnya. Ya, ada dalilnya dan seterusnya. Nah, maksudnya apa? Supaya kita punya pikiran tidak kaku, tidak jumut. Ya, tidak gampang menyalahkan intinya. Ya, apalagi sampai mengklaim itu yang sesat, saya yang paling benar. Ya, itu neraka, saya lah penduduk surga. Bahkan saya lah pemilik surga. Jangan sampai begitu. Ya, nah, tidak. Iya, hendaknya kita berlapang dada dalam masalah yang memang para ulama itu berselisih. Tugas kita sebagai penuntut ilmu mencari mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, dan kita ketahui dalilnya. Itu tugas kita. Ya, dan itu yang kita pegang. Ya, adapun yang menyelisihi dalil kita, ya, dan dia menyelisih pendapat yang kita kuatkan, dan dia punya dalil yang punya sisi pandang, maka hendaknya kita berlapang dada. Ya, hendaknya kita berlapang dada dalam masalah tersebut selama memang ada dalil yang dalil itu punya sisi-sisi pendalilan. Adapun perbedaan yang satu punya dalil, yang satu tidak dalil, ya tidak perlu. Ya. Nah, siapa tahu seperti itu, yang satunya punya dalil, yang satunya tidak. Ya, itu bukan perbedaan yang kita mesti toleransi. Ya, olehnya para ulama itu mengungkapkan laisa kulla khilafin ja'a mu'tabara, ya, wa innama khilafun lahu hawdun minan nadhari. Tidak semua perselisihan itu kita anggap ya kita toleran. Tidak semua, ya. Nah, yang boleh kita toleransi, yang boleh kita berlapang dada itu adalah khilafun lahu hawdun minan nadhari. Perselisihan yang pendapat ini ada dalilnya, punya sisi pendalilan. Ya. Ada dalil, punya sisi pendalilan. Ah, ini boleh, silakan saja. Ya. Tapi kalau tidak dalilnya, atau ada dalilnya, tidak ada sisi pendalilan, maka tidak. Ya, perselisihan tersebut tentu adalah yang hak dengan yang batil. Nah, dan keluar dari perselisihan itu adalah jalan terbaik. Ya.
keluar dari perselisihan itu jalan terbaik. Jangan masuk ke area yang di area itu para ulama berselisih. Ya. Nah, sebab itu bisa mendatangkan fitnah. Ya. Sekaligus kita akan bermudah-mudahan. Ya, ini kan ada di perselisihan yang penting lakukan. Jangan, cari yang paling kuat dalilnya. Ya. Ya. Kemudian ketika melihat ada orang yang berbeda dengan kita, ya, kita berlapang dada. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya, belum masuk waktunya. Lagi? Lagi 5 menit? Iya, iya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah khutbah. Belum mengatakan al-khutbatu. Wa hiya wajibatun limuwadhafatihi ya, sallallahu alaihi wasallam wa adami tarkiha laha abadin. Terkait dengan khutbah Jumat ini, ya, kata beliau hukumnya wajib. Ya, khutbah Jumat ini hukumnya wajib. Kenapa? Sebab Nabi SAW senantiasa, ya, kalau senantiasa melakukan atau membaca khutbah, ya, setiap kali beliau melaksanakan Jumat, dan tidak pernah dan tidak ada satu riwayat pun ditemukan ada Jumatnya Nabi tidak pakai khutbah. Semuanya pakai khutbah. Nah, yang kita temukan ya bahwa di salah-salah khutbah itu kadang Nabi menegur ya kalau ada kekeliruan di antara jemaah. Itu yang ada. Ya, Nabi menghentikan khutbahnya sejenak ya. Iya, kemudian beliau menegur yang keliru. Itu yang ada. Bukan istilahnya tidak ada khutbah. Khutbah tetap ada. Ya. Demikian pula yang ada ya sebagaimana dalam hadisnya Anas bin Malik, ya, beliau dalam khutbah Jumat berdoa dengan doa istisqa ketika ada di antara jemaah yang meminta. Ya. Nah, jadi dalam khutbah Jumat beliau berdoa istisqa. Ya. Nah. Tayib. Kemudian beliau tidak pernah tinggalkan yang namanya khutbah Jumat. Ma'akaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sallu kamaraitumuni usalli. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, hendaklah kalian solat sebagaimana melihat aku solat. Dan di antara dan bagian daripada solat Jumat itu adalah khutbah Jumat. Nah, kemudian hadiyuhu Sallallahu Alaihi Wasallam fil khutbah. Petunjuk Nabi terkait masalah khutbah. Ya, petunjuk Nabi terkait dengan masalah khutbah. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ya ma'innatun min fikhihi. Ya. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya panjangnya salat Jumat seseorang, ya, panjangnya sholat Jumat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu menunjukkan ya, pemahaman yang benar ya, dari orang yang melaksanakan ya, melaksanakan Jumat tersebut. Maka fa'atilu sholata waksuru al-khutbata. Lalu kata beliau, hendaknya kalian agak memanjangkan sholatnya dan pendekkan khutbahnya. Wa inna minal bayani nasihran. Sungguh di antara ucapan-ucapan atau penjelasan itu ada yang mampu menyihir jemaah atau audiens. Nah, ini petunjuk pertama dari Nabi. Ya. Khutbah tidak panjang dan salat yang agak panjang, ya. Bisa diperkirakan. Kalau khutbah 30 menit, salat mati. Ya. Nah, kalau khutbah 30 menit, sholat 35 menit, waduh, ribet ini jemaah, pasti bubar. Ya, nah, tapi itu yang sebenarnya. Ya, nah, sebenarnya jangan ketika Jumat, ya kita cuma baca Qul huwallahu ahad, ya Allahu samad. Ya, jangan. Tapi, ya tuntunan Nabi ketika Jumat itu, ya ada yang sedang, ada yang cukup panjang, ya. Yang sedang itu kalau cuman ala-ala dengan ya, al-ghoshiyah itu sedang itu, ya. Dan yang panjang itu ketika rakaat pertama membaca al-jumu'ah dan rakaat kedua membaca al-munafiqun,
Itu yang enggak lumayan itu. Ya. Naam. Iya. Ya. Naam. Kalau kalangan santri orang yang paham enggak apa-apa itu. Bahkan sekalian baca, baca lebih panjang dari itu enggak ada masalah. Ya. Naam, latihan berdiri, ya. Ini di antara petunjuk Nabi. Pendek khutbahnya, salatnya yang panjang, ya. Dan yang terbaik itu adalah yang khutbah itu juga yang imam. Sebab dia bisa memperkirakan, ya, memperkirakan bahwasanya oh ini panjangnya demikian, khutbah tadi pendeknya demikian. Ya, walaupun tidak masalah. Tidak masalah kalau misalnya lain khatibnya, lain juga iya, lain juga imamnya, tidak ada masalah. Ya, itu tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan kalau khatibnya di sini lain, kemudian di sana sholat, lain juga imamnya, itu bermasalahkan betul itu. Sebab bagaimana Jumatnya? Ya, tapi kalau cuma khatibnya lain, imamnya lain, tidak ada masalah. Nah, kemudian sudah habis waktu? Belum? Iya. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu usalli ma Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nah, ini kata beliau sallallahu alaihi, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah ikut salat, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi salat, ya, khutbahnya sedang, ya, kemudian salatnya juga sedang. Maksudnya sama-sama, misalnya perbandingannya 20 menit, 20 menit sama. Jadi tidak mesti apa yang seperti disebutkan di atas tadi. Nah, kemudian yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu. Bahwasanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka mata beliau memerah. Ya. Nah, wa ala sautahu, suara beliau meninggi, washtadda ghadabahu, beliau pun kemudian ishtadda ghadabahu, bagaimana menggambarkannya, karena ghadab itu kan agak berapi-api, ya, ka'annahu mundirun jaysh, bagaikan panglima perang yang sedang ya memberikan komando kepada pasukannya. Nah, yaqulu sabbahakum wa masakum, ya, ini antara petunjuk khatib, ya. Jangan ada khatib alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu. Ah, madodong. Nabi subhanallah, kalau beliau khatib memerah aja beliau seperti komandan perang, ya, semangatnya tinggi, ya. Jangan madodong. Ya, alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu, masyaallah masyaallah, kasih keras, ya. Apalagi ente rajul, ente laki-laki, ya. Naam. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak mesti sama betul bahwa mesti dikasih merah mata, ya, mesti kayak apa namanya, semangatnya sambil menunjuk, tidak perlu. Cuma yang penting suaranya agak keras dibandingkan biasanya, ya. Ya, kalau suaranya mungkin selama ini alon-alon, ya, ini kasih keras, kasih dahsyat, ya, kalau perlu kasih menggema, ya, seluruh jagat. Nah, ini di antara beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah, dan kita kehabisan waktu, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Nah, tayyib, subhanallahi wa bihamdik, insyaallah safil qatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.